Dia hanya lihat warna kuning, orange gitu yang udah diawat besar banget gitu kan. Dan gak tahu kabar anaknya, gak tahu rumah yang mana. Terus gak tahu berapa lama dia di dalam mobil, ada dua anaknya dia. Jadi diselamatin sama orang rumahnya, dimasukin ke dalam mobil gitu, jauh dari rumahnya. Di situ katanya anaknya langsung telepon sambil ambil gemeter sampai kayak gitu, langsung teriak-teriak anaknya karena shock kan. Udah begitu Dana pulang, ya itu kejadian dia lihat. Jadi penyebabnya? Oh, penyebabnya tetangga bakar sampah. Bakar sampah, terus ya kan banyak halnya lah. Tergantung angin kan. Jadi terpikir untuk memboyong? Ya enggak. Ya, apa namanya, kalau saya sih kemarin apa ya, sebetulnya nggak bisa ke Bali juga, cuman rasa nggak tenang walaupun kita udah canggih kan, bisa video call segala macam, cuman kalau nggak langsung ngeliat itu nggak enak gitu. Jadi saya di sana hanya satu malam, pulang lagi saya ngeliat kata, kenapa mata kamu kok kuning, saya gitu, oh enggak nanti kok saya kasih pucat, karena kan emang kalau shock itu hari keduanya baru lemes kan. Nah pas saya datang dia lagi lemes-lemesnya gitu. Habis tegang. Andrew juga kalau dia lebih rileks ya. Jadi